Sendiri bukan berarti sepi, hanya suatu kenyamanan yang tidak bisa digambarkan. Bagiku, sendiri bukan berarti merasa terasing, namun saat dimana aku bisa merangkai sunyi menjadi sajak-sajak kecil yang hanya mampu dipahami oleh mereka yang juga penikmat sepi. Aku tahu tidak semua orang menyukai saat dimana mereka sendiri. Namun bagiku, kesendirian merupakan suatu dari sekian banyak yang hal yang mampu membuatku merasa nyaman. Karena dengan begitu, aku bisa menjadi diriku sendiri, bermain dengan imajinasi-imajinasi yang berlarian liar dalam pikiran, sehingga aku tidak harus berinteraksi dengan siapapun dan berpura-pura menjadi orang lain. Sendiri membuatku mengenal lebih dalam siapaku. Sekali lagi, sendiri membuatku mengerti betapa banyak hal yang tidak bisa aku lakukan ketika berkumpul bersama dengan orang lain. Terkadang aku heran dengan banyak orang yang begitu suka kumpul, bergelombol kesana kemari tanpa tujuan, dan membicarakan sesuatu hal yang sama sekali tidak penting. Bagiku itu hanya buang-buang tenaga, buang-buang waktu hanya untuk kegiatan tidak berguna. Tapi aku tidak melarang orang lain untuk berkumpul dan berinteraksi. Ini hanya sebatas argumen yang berada dalam pikiranku. Sekali lagi, ini hanya pikiranku saja. Jika mereka lebih suka berinteraksi, berkumpul, bergerombol, itu terserah mereka. Toh, hidup bukan untuk mengurusi hidup orang lain.